Hai semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube Niva Putri. Di video kali ini aku mau buat cemilan yang lagi viral nih, yaitu Odading Mang Oleh. Oh iya, jangan lupa dukung terus channelku ini ya dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya juga agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Langsung aja yuk kita mulai. Bahan yang pertama ada 250 gram tepung terigu. Berikutnya 1 butir telur, 5 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan vermipan, 100 ml susu cair, setengah sendok teh baking soda, setengah sendok teh garam, 1 sendok makan margarin, dan wijen secukupnya. Untuk cara buatnya, ikuti terus video ini ya. Happy watching teman-teman. Pertama-tama susu cairnya kita tambahkan gula pasir ya. Kemudian 1 sendok makan vermipan. Ini susu cairnya hangat ya teman-teman. Lalu kita aduk hingga rata. Kemudian kita diamkan selama 10 menit hingga raginya mengembang ya teman-teman. Itu tandanya raginya aktif. Setelah itu bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita siapkan wadah lain. Masukkan tepung terigu. Lalu garam dan baking sodanya ya teman-teman. Kemudian aku aduk-aduk menggunakan garpu. Boleh juga teman-teman kalau mau menggunakan sumpit. Kemudian kita masukkan susu dan ragi yang tadi sudah kita diamkan. Sebelumnya kita aduk-aduk lagi. Lalu masukkan 1 butir telur. Diaduk hingga tercampur rata. Kemudian kita masukkan ke dalam tepung terigu. Masukkannya sedikit demi sedikit ya teman-teman, sambil diaduk-aduk. Oh iya, sedikit cerita. Cemilan odading ini, waktu aku kecil, aku suka menyebutnya roti bantal. Bagaimana kalau menurut teman-teman? Aku baru tahu sekarang loh kalau namanya odading. Gara-gara Mang Oleh ini, jadi odadingnya viral ya teman-teman. Pokoknya wajib dicoba deh, enak kok, bisa dijadikan ide usaha juga loh. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, aku mau melanjutkannya menggunakan tangan ya, supaya adonannya lebih kalis. Ini emang lengket begini teksturnya ya teman-teman. Tapi kita harus tetap menguleninya. Kemudian kita masukkan 1 sendok makan margarin. Kita uleni lagi hingga tercampur rata. Jika dirasa masih terlalu lengket, kita bisa menambahkan sedikit minyak goreng di tangan ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita uleni lagi hingga kalis. Nah, jika sudah seperti ini, bisa kita diamkan terlebih dahulu ya teman-teman, supaya adonannya mengembang 2 kali lipat.
sini aku tutup menggunakan serbet bersih ya teman-teman. Kita diamkan selama 30 menit. A few minutes later. Nah, setelah 30 menit, adonannya sudah mengembang ya teman-teman. Setelah itu, kita tusuk-tusuk supaya udara yang terperangkap di dalamnya bisa keluar. Kemudian kita siapkan alas untuk menggilas adonannya ya teman-teman. Di sini aku menggunakan talenan. Jangan lupa ditaburi tepung terigu supaya tidak lengket. Pipihkan adonan di sini aku menggunakan rolling pin ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak ada bisa menggunakan gelas kaca atau botol kaca. Kita pipihkan hingga sekitar ketebalan 1 cm atau sesuai selera teman-teman aja. Jika kita sudah mendapatkan ketebalan yang kita inginkan, kita bisa motong adonannya. Di sini adonannya aku bentuk persegi ya teman-teman. Kemudian ini mau aku potong jadi 9 bagian. Setelah itu, atasnya aku olesi dengan air ya teman-teman. Kemudian aku taburi wijen. Agar ditekan-tekan ya, supaya wijennya tidak copot waktu digoreng. Oh iya, wijen yang ini opsional ya, jika teman-teman tidak ada, nggak apa-apa kok. Nah, hasilnya seperti ini. Ini sudah siap untuk digoreng. Kemudian nyalakan kompor. Tuang minyak di atas penggorengan. Tuangnya agak banyakan ya, teman-teman. Kemudian tunggu sampai minyaknya panas. Setelah itu kita kecilkan ya.
Lalu kita mulai menggorengnya satu persatu. Ingat, ini pakai apinya cenderung kecil ya teman-teman, karena mudah sekali gosong. Kalau bisa, kita membaliknya sekali aja ya teman-teman, supaya tidak banyak menyerap minyak. Jadi kita bisa intip-intip seperti ini. Jika sudah kecoklatan, bisa kita balik. Ini tidak gosong ya teman-teman. Memang kalau warna odading itu agak kecoklatan. Nah, jika sudah seperti ini, bisa kita angkat dan tiriskan. Kemudian kita goreng odading yang lain hingga seluruhnya habis ya teman-teman. Selesai, waktunya plating. Tara, ini dia odadingnya sudah jadi. Tuh, tampilannya tuh kayak gini loh teman-teman. Cantik kan? Jadi nggak sabar nih mau nyobain. Ini tuh bener-bener kayak kue bantal banget. Aku mau cobain ya. Tuh, lembut banget teman-teman. Tuh, bisa dilihat kan? Tidak kempes. Bismillah. Manisnya pas. Mantap. Mantul. Nah, gampang kan cara buatnya? Silakan dicoba di rumah ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Miva Putri. Dan tekan tombol loncengnya juga ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Serta share juga ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Terima kasih.